Selamat siang teman-teman. Kali ini kami melintasi Tol Trans Jawa dari Solo ke Semarang. Kami akan mengupdate Tol Trans Jawa Solo Semarang ruas Salatiga Bawen. Dan sedikit lagi akan tiba di exit Tol Salatiga. Sambil kita menyaksikan panorama yang indah di kanan kiri tol dari Salatiga menuju Bawen nanti. Inilah exit tol Salatiga, juga bisa ke Suruh maupun Tingkir. Para kami harus berjalan lurus untuk menuju Bawen, Bungaran, dan Panjimane. Panorama tol Salatiga Bawen ini dikenal cukup indah, termasuk panorama yang indah di atau yang berada di tol di Indonesia. Selain tentu saat ini sudah ada pula di tol di Sumdawu atau Cileunyi Dawuan. Maksud kami Cileunyi Sumedang Dawuan yang sudah beroperasi sejak setahun terakhir ini. Sekitar bulan Oktober lalu sudah diresmikan oleh Presiden Jokowi tol di Sumdawu tersebut. Dan saat ini jalanan menurun, sedikit lagi akan tiba di rest area Salatiga yang dikenal cukup keren dan juga pernah menjadi jawara dalam pemilihan rest area karena dikenal ikonik dengan kota Salatiga. Termasuk rest area Salatiga ini ada jembatan penyeberangan yang menghubungkan antara yang di jalur A maupun di jalur B dari utara ke selatan ataupun sebaliknya. Dan sekali lagi kita saksikan rest area di Salatiga KM56800 atau KM57. Maksud kami KM457. Inilah rest area Salatiga yang dikenal keren. Ada rumah berbentuk joglo baik di kanan maupun di kiri jalan, yaitu di jalur A maupun di jalur B. Inilah jembatan penyeberangannya. Dan pada siang hari ini saat kami melintas pada pukul 10.00 WIB, cuaca di sekitar Salatiga ini cukup mendung sehingga ini mengurangi keindahan pemandangan di jalur kanan maupun kiri tol, juga di bagian depan. Meski demikian, tampak di depan masih terlihat gunungan di Ungaran, tampak dari Salatiga ini yang cukup indah. Sekarang jalan menurun di KM454. Jarak antara Salatiga Bawen ini tidak begitu jauh, hanya sekitar 9 atau 10 km. Tampak pegunungan di depan di Ungaran cukup indah, kita saksikan dari tol dari Salatiga menuju Bawen ini. Antara ruas Salatiga Bawen ini jalan selain banyak kelokan juga menurun, kondisi menurun dan juga menanjak, sekarang kembali menurun di KM453. Bagi pengendara yang belum terbiasa melintas di tol Solo Semarang ruas Salatiga Bawen, terutama pada malam hari, memang harus ekstra hati-hati karena selain banyak tikungan, kondisi jalan yang menanjak dan menurun tadi. Arus lalu lintas di tol Salatiga Bawen ini juga tampak masih sangat lancar. Dan
cuaca sedikit cerah. Dan memang perlu kami sampaikan bahwa cuaca di sepanjang jalan tol antara Salatiga hingga Banyumane ataupun Ungaran memang bisa cepat berubah. Dalam sekejap bisa mendung, bisa juga hujan, bisa juga terik matahari atau cuaca cerah. Sekarang jalan kembali menurun di KM 450. Jadi kilometer jalan tol ini jika kita dari arah timur ke barat atau misalnya dari Solo ke Semarang, kilometer di Solo semakin mengecil hingga tiba di Semarang. Dan sekarang jalan kembali menurun. Sementara sekarang kembali cuaca cerah. Sinar matahari ini kembali terik. Setelah tanjakan kembali jalan menurun di kilometer 449, dan setelah menurun ini kembali jalan menanjak sehingga memang hampir atau terlalu sedikit jalan yang mendatar. Jadi setelah menurun jalan sedikit menanjak, kemudian setelah menanjak jalan sedikit kembali menurun. Setelah beberapa saat jalan mendatar, sekarang jalan kembali menanjak di kilometer 446. Masih menanjak, jalan mendekati exit tol Bawen ini. Dan pemandangan kanan kiri jalan tol masih tampak indah. Sejuk. Tanjakan sudah hampir selesai dan tampak pepohonan di depan di sebuah perbukitan juga sangat rimbun dan hijau. Jalanan kembali menurun, hanya sekitar 1 km lagi sudah akan tiba di exit tol Bawen. Dan di situ pula nanti kami akan mengakhiri update tol Trans Jawa ruas Salatiga Bawen. Kembali ada kamera CCTV di KM443. Kamera CCTV dalam memantau kecepatan kendaraan dan bisa melakukan tilang elektronik. Dan inilah exit tol Bawen, hanya beberapa puluh meter lagi. Nah, ini dia exit tol Bawen, dan dengan demikian,
di tol Solo Semarang ruas Salatiga Bawen. Kamera kiri mudah-mudahan bermanfaat. Salam dari kami, terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Sampai jumpa.